Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni abang Bob bawa anda semua berada di sekitar Kuala Lumpur bersama dengan salah seorang anak murid Tuan Najib Asado. Apa yang beliau buat? Okey, jadi kita nak bawakan pada anda salah seorang boleh dikatakan yang terlibat dalam bidang fashion yang dah mencapai jualan jutanya yang pertama. So, saya nak kenalkan pada anda siapa beliau. Silakan. Hai, saya Sheila, founder kepada label fashion Kizar.my. Okay, so ni nak bawa kita orang masuk ke nak kita dah bercakap kat sini je? Jom masuk, jom. Alright. Ini butik saya, jom. Okay, inilah butik saya. Okay, jom masuk. Okay, kat sini bahagian sales saja. Which is butik untuk customer walk-in. Kita ada staff 9 orang kat sini. Yang akan assist customer yang datang untuk try lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Abang Bert di dalam program kita hari ini. Kita nak berborak-borak, kita nak bersantai bersama dengan salah seorang student Tuan Najib Asado. Apa yang boleh saya katakan dengan beliau ni? Satu ketika beliau adalah satu orang yang skeptikal, yang penuh dengan tanda tanya. Boleh ke? Iya ke? Betul ke kan? Tapi apa yang beliau buat dulu, beliau pernah buat jualan sehingga 100 ribu yang pertama. Tapi beliau kata, aku nak pergi lagi jauh, aku nak pergi lebih. Tapi betul ke dengan program bersama-sama dengan Tuan Najib ni, kita boleh dapat semua tu? Ya ke kan? Apa medium yang beliau gunakan dan apa cara yang beliau gunakan sampai dapat jualan juta yang pertama? Walhal, dulu tak percaya langsung dah boleh capai jualan juta yang pertama tu. So hari ni kita nak borak-borak santai je. Kita nak berbicara dengan salah seorang student Tuan Najib Asadok. Kita nak bawakan anda kenal diri dengan beliau, apa yang beliau buat dan macam mana beliau boleh tukar daripada skeptikal kepada buat je. Okey, ha, inilah beliau yang saya maksudkan, yang tahap skeptikalnya tu tinggi kan dulu, tapi sekarang alhamdulillah skeptikal tu dah hilang entah ke mana dekat. Apa yang beliau buat dengan pemikiran tu kan, alhamdulillah kan beliau dah capai apa yang beliau nak, especially dalam bisnes ni. Okey, tapi nak kenal ke siapa beliau ni? Kenalkanlah dulu siapa ni. Okey, hai, assalamualaikum. Saya Sheila. Saya founder kepada brand label Kizar.my. Kizar.my. Okey, Sheila. Sebelum kita nak teruskan sesi kita pada hari ini kan, kita nak bagi tahu dia tengah menonton kita ni, komen dulu ready. Komen ready. Ready ke sekadar komen saja ke atau apa kita nak suruh perempuan ni? Kena ready. Ha. Nak sedut ilmu kena ready. Dan juga jangan lupa tekan button share tu. Kan, sebab apa yang beliau akan kongsikan pada anda semua pada hari ini adalah insya-Allah saya sangat yakin sama dengan anda yang sedang menonton ni kan. Saya faham semua orang macam ya ke, betul ke, boleh ke. So tekan button share tu, kongsikan pada orang-orang di sekeliling anda, saudara, kawan-kawan atau siapa saja, seluruh penduduk Malaysia ni kan yang akan menonton sesi live ni kan, untuk bagi tahu pada anda apa yang beliau dah buat untuk menghilangkanlah, lebih kepada macam nak transformkan diri daripada satu orang yang skeptikal akhirnya menjadi satu orang yang berjaya di dalam bisnes beliau. Okey. Right. So, komen dulu ready dan klik juga button share. Right. Sila sambil-sambil tu kita nak, sebelum dia orang tengah komen tu, kita nak start biar dia orang komen banyak-banyak dulu kan. Okey, just nak kenalkan Sila ni apa bisnes yang Sila buat. Okey. Sekarang saya buat fashion untuk wanita lah. Okey. Obviously memang kita akan buat daripada kain sari. Baik. Kita transform menjadi baju kurung, baju kebaya, fashion-fashion wanita lah. Kain baju boleh buat, kain sari boleh buat baju? Boleh. Oh, bukan pakai macam tu je? Oh tak. Sekarang ni sari tak semestinya orang India je boleh pakai. Ha. Semua lapisan masyarakat boleh pakai. Gitu konsepnya. Okay. So nampak tak macam mana dia transform? Sebenarnya dia dah transform bisnes dia. Dan maksudnya dia dah buat something. Dia buat sesuatu yang unik. Tapi pemikiran masih ditakuk yang lama tu. Kat mana, macam mana yang boleh masih lagi berada dalam pemikiran skeptikal tu?
Kenapa masih ada pemikiran tu dululah? Apa yang jadi time tu? Waktu tu, okay, before ni saya memang business melalui satu medium online lah. Okay. Selama ni dah selesa, rasa macam dah doing well sangat kan. Doing well eh? Doing well sangat rasa. So rasa macam tak perlulah belajar, buat apa nak belajar. Belajar pun boleh dapat this amount. Baik. Kan? Sampailah satu masa, saya rasa macam static, macam tak ada perubahan. Okay. Saya masih di tahap tu je tak berubah-ubah. Itulah permulaannya. Okay. Jadi selain daripada tu kan, boleh tak just share kan jualan tahun lepas Sheila setakat sampai daripada Januari ke apa? Disember tahun lepas tu. Okay, jualan untuk tahun lepas tahun 2017. Tahun 2017 is 1.8 juta. 1.8 juta. Satu tahun tu lah. Okay. So saya nak ajak siapa-siapa je kan, bukan sekadar orang kata anda yang berbisnes dalam bidang fashion. Siapa saja yang berada dalam semua niche bisnes, join sesi ni kan, sesi live ni untuk kita bagi tahu dengan anda macam mana beliau bermula walaupun fashion. Tapi yang dalam bidang fashion ni advantage lah pada anda semua. Betul. Kan, dapat benda ilmu yang sama. Oh, aku pun buat fashion lah. Tak kiralah tudung ke, tak kiralah baju ke, apa nama ni, telekung ke. And dalam, masih dari dalam bidang fashion, ini salah satu guidance macam mana bermula dan apa perlu anda buat. Okay Sheila, jadi kita dah nampak 1.8 juta, satu angka yang banyak kan? Yalah, tapi kata stagnan ni, kenapa banyak tu? Maksudnya macam dia tak growing. Dia macam kita dah sampai satu tahap tu yang kita akan kat situ je. Kita tak boleh nak growing. Okay. Dan mindset waktu tu macam mana pula? Macam dia fikir macam sales saja ke, nak duit tu saja ke, atau ada benda lain yang buatkan Sheila stuck kat situ? Benda lain maksudnya macam Sheila rasa macam dulu aku cukuplah apa niaga 2-3 orang, si 1.8 juta adalah. Tapi kenapa tiba-tiba decide untuk pergi lebih? Okay, turning point lah. Okay, turning point dia adalah sebelum ni kita rasa selesa dengan amount yang kita ada tu. But hari demi hari kita akan macam kita akan rasa macam kita nak baiki macam apa yang sedia ada tu, kita nak go more. Okay. Macam tu. Bukan daripada segi sales lah sebenarnya. Dia memanglah sales tu penting. Tapi kita nak go big maksudnya. Okay. Tapi macam mana pula emosi waktu tu 1.8 juta dengan berapa orang tim? Macam mana keadaan tentu? Waktu 1.8 juta tu saya hanya bekerja 2 orang. Okay. Saya husband, saya dan husband saja, home base. 1.8 juta buat 2 orang? Yes, 2 orang sahaja. Cukuplah tu. Seorang 900,000. Betul lah. Tapi tak cukupnya, dah cukuplah tu. Senang kita seorang 1 juta lah. Apa dah tak cukupnya seorang 1 juta? Agak-agak 1 juta boleh beli apa? Agak-agak seorang 1 juta. Tapi kan dalam hidup kita sentiasa nak nak naik taraf. Okay. Kehidupan kita. Baik. Takkanlah kita nak, memanglah bersyukur tu perlu, but then kita kena memperbaikilah, orang kata improve. Okay. So Sheila, kita tengok kan, diorang ni pun semua memang ada masalah yang sama macam Sheila. Macam saya mulakan tadi kan sini dengan ayat skeptical tu. Apa tahap skeptical yang paling tinggi yang Sheila ada sebelum berjumpa dengan Tuan Najib? Paling tinggi lah yang Sheila kata macam inilah punca dia aku tak boleh grow. Okay, biar awak yang paling besar lah senang cerita. Okay. Saya tak percaya dengan sifu-sifu online ni apa semua, sebab saya rasa macam semua ni macam teknik ni boleh dapat kat Google lah senang cerita. Saya rasa dulu skeptical, saya rasa tak perlu apa semua. And then bila tengok macam mana, ada satu kawan saya, dia pergi berguru juga. Macam kejayaan yang saya peroleh dalam masa 3 tahun atau 4 tahun, dia boleh shortcut menjadi setahun. Sebab dengan ilmu yang betul lah, dengan ilmu yang proven, so kita boleh elak apa lubang-lubang yang tak betul tu. So tahapnya masuk sampai orang memang tak percaya dengan siapa-siapa tak pun. Tak percaya. Cukuplah dengan apa yang ada kan. Yes. Tapi nak pergi grow. Nak lagi lebih. Betul. Mentaliti tu ada.
tentang bila bertukar benda tu? Okay, start bertukar tu bila saya tengok bisnes saya stagnan. And then bisnes saya stagnan, ada saya tanya kawan saya tu, dia cakap okay pergilah join kelas kelas Najib Asadok. Okay, so saya macam siapa Najib Asadok kan? Saya pun buka Facebook, saya search. Oh okay, ni Najib Asadok. And then kebetulan time tu dah open untuk grand seminar. Okay, waktu tu saya macam skeptical nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli. And then husband cakap okay, kita try lah, give it a try. So pergi, awak time tu lah segala saya punya skeptical sikit sedikit demi sedikit berubah. Tapi pergi masa grand seminar tu, bayar tiket ke orang belanja? Dia kan buy one free one, so orang belanja lah. So nampak tak? Setuju ke setuju saya katakan yang ramai student-student Tuan Najib Asadok ni datang ke program-program kita, orang belanja. Ha, sebelum-sebelum ni kan sesi live bersama saya, ramai yang datang yang berjaya tau. Salah seorang yang berjaya datang orang belanja tiket, orang ajak tak bayar pun. Tak tahulah apa jadi dengan kawan diorang tu. Tak ada belanja makan ke tak kan. Siapa ada pemikiran yang sama macam Sheila? Tak percaya betul ke, boleh ke, ya ke kan, orang ni buat apa semua kan. Siapa ada pemikiran yang sama? Siapa kata ada komen lah. Mengaku kan senang. Paling paling bagus mengaku. Nampak dia mengaku sendiri kan. Dia mengaku ni satu Malaysia tengok tau. Jangan main-main. Tapi pengakuan yang dia buat mendatangkan hasil kan. Sikit demi sikit berlaku kata impact dia. Waktu bila nampak kesan dia, saya rasa macam yelah, tak rugi aku ikut ni. Waktu dalam kelas grand seminar tu, saya dah start banyak dapat aha moment. Banyaklah macam apa yang Sifu cakap waktu tu, memang rasa macam oh tu tu Sifu sebenarnya cakap pasal kita. Memang benda tu random, memang kita buat salah tu. Dia nampak macam dia macam nampak tak tuju tapi kena. Yes, macam rasa tertampar diri sendiri. So seperti dengan sesi-sesi live bersama dengan Tuan Najib tu kan, macam sarapan minda, talk to Najib tu kan. Saya yakin ramai yang terkesan macam eh akulah tu. Aku ke yang dia cakap ni? Walhal sebenarnya kita berceritakan secara general, secara umum kan, apa sebenarnya yang berlaku dalam senario kata perniagaan sekarang ni kan, apa yang perlu anda buat dan siapa yang berada di dalam industri-industri tertentu. So, jadi impact dia dia dah nampak start sikit-sikit tu kan. First kali berapa jualan yang Sheila capai yang berbeza dengan jualan sebelum bersama dengan kami ni? Sebelum ni macam tahun 2017, baik, saya akan stagnan kepada 200 hingga ke 300 ribu sebulan. Macam tu lah. Kadang-kadang 1.5, depends lah. Okay, so bila kata saya dah belajar dengan Sifu semua, first month saya reach 180 ribu. Okay. And then nak cerita ke bulan seterusnya? Boleh cerita kan sikit, tapi jangan cerita semua. Simpan sikit bagi doktor tu tunggu. Okay. So bulan 2, bulan 2 kita start naik kepada 280,000. Okey. So peningkatan bermula macam asalnya dulu sebelum tu berapa jualan? Dalam 200, kalau musim raya kita boleh hit sampai 300,000. Musim raya, kalau bukan musim raya? Bukan musim raya, 150,000, 120,000. Stagnan lah, situ je dia main. Okay. So nampak permulaan dia dalam bulan 1, bulan 2 tu adalah bukan musim raya kan. Maksudnya macam sepatutnya orang yang berada dalam industri fashion ni, business fashion ni, biasanya impact dia akan nampak bila mana start untuk kata dampak impact jualan tu pada bulan-bulan raya. Betul. So bulan raya tu memang macam macam betul sama air raya kan. Tapi sebelum dan selepas tu dia adalah dia punya permainan dia apa semua kan. Dengan apa yang Sheila belajar, Sheila buktikan, Sheila buat kan. Dia tak percaya, dia buat je dulu. Okay, 180,000 dapat dicapai. Kemudian 280,000. So nampak tak impact dia bila buang skeptical tu? Kenapa perlu buang? Sebab macam ni, saya pegang kepada apa yang Sifu cakap sekarang. Kita kena buat sesuatu yang luar biasa untuk dapatkan result yang luar biasa. Selagi kita tak try, kita tak tahu.
Biasanya kita try and error ke tak? Adjust. Try and adjust. Jangan try and error je panjang. Tu yang error sampai bila-bila. Tu yang asyik blur, error, tak tahu nak buat apa. Duduk depan laptop, stuck. Betul. Kan bagus kalau anda orang kata sambil-sambil lepas ni kan anda boleh ke website kita kan untuk tahu apa lagi program-program yang akan kami adakan selepas ni kan. So jadi jangan buang masa. Seandainya pun tak mampu Sheila kan. Sebab kita ada yang daripada sekadar seminar saja boleh buat RM15,000 sebulan. Betul. Yang mana sebelum ni buat RM500 je sebulan. Hanya daripada program seminar saja yang banyak orang katakan ni preview lah, ni basic lah. Kan itu semua atas tindakan. Betul. Setuju. Setuju. Sheila dah bertindak. Sheila nampak impact dia kan. Jadi siapa nak tahu lagi apa berlaku dalam bisnes Sheila? Tadi dia kata bulan raya kan, bulan raya dah impact dia lain macam. Okey. So sebelum kita sharekan dulu apa sales bulan raya dia tu kan, kita nak anda komen lagi nak tahu kan, nak tahu lagi. Biar anda kita dapat komunikasi two way. Barulah seronok sambil-sambil buatlah. Klik lah button like, button love apa semua tu kan. Dan jangan lupa button share tu. Bagi tahu orang kita tengah live ni kan. Kita tengah buat apa sesi sembang-sembang santai. Tak adalah macam duduk kat kelas belajar muka keras saja apa semua kan. Kejung je. Kejung kan. Bela katak. Katak tak bela macam tu. Okey. Jadi Sheila. Sama biar dia orang komen dulu kan. Jadi dah naik RM280,000. Skeptiker dah hilang ke masih ada lagi? Hilang. Mana hilang. Macam kita dah pergi kelas tu, memang dia akan hilang lah. Macam rasa, oh okay, kalau aku tak pergi kelas ni, aku tak tahu langsung benda ni. Okay. Even pun benda yang macam, benda kecil-kecil pun kita tak tahu. Right. So, boleh sharekan dengan diorang. Kenaikan selepas RM280,000 tu. Okey. Bulan 3 Okey, untuk bulan March pula sales saya adalah lebih kurang RM450,000 sebulan. Okay. Untuk bulan April saya reach RM800,000 sebulan. Sebulan RM800,000. Yes, RM800,000. Itu bulan sebulan. Bukan bulan raya. Belum kan? Lagi raya, baru April. Dahsyatnya. Okey. Kira-kira 180, 280, 400, 800. Okey, seterusnya. Okey, untuk bulan 5 pula. Jeng. Untuk bulan raya pula 1.2 juta. Bulan 5. So bulan puasa boleh buat 1.2 juta instead sebelum ni adalah 300 ke 400 ribu. Alhamdulillah. So nampak tak? Sebenarnya dia tu dah nampak dia punya flow dia dah nampak dah pergi, nak pergi sampai tahap memang pergi ni. Confirm dia pergi. Cuma kata apa yang membezakan, apa yang membezakan Sheila dulu dan Sheila sekarang? Okay, apa yang membezakan Sheila dulu dan sekarang? Sheila sekarang mungkin dah ada ilmu yang diserap, yang diabsorb ilmu yang proven daripada guru yang betul. Macam kita dulu macam buat je. Maksudnya macam ada dinding kan apa, kita tak tahu benda tu salah. But then kita still buat sebab kita tak ada someone yang akan advice kita. Jadi Sheila, kenapa perlunya ada guru ni Sheila? Apa penting ada guru ni? Kadang-kadang macam tak payahlah kot, aku boleh je belajar free-free tempat-tempat lain dan semua kan. Okay. Guru ni bagi saya lah, perspektif saya is like macam guru ni adalah macam parents kita. Okay. Dia takkan biar kita buat salah. And mana salah yang kita dah terbuat tu, dia akan adjust. Okay. Dia akan tolong adjust dan tengokkan. So nampak bila berguru, itu kuat bila berguru. Tapi bila dah nak capai tu pula, adakah cukup dengan dua orang saja? Oh tak. Tak, kita terpaksa ambil lebih ramai tim. Sebab kalau dua orang, tak tahu jadi apa. So itu ungkapan yang sebelum ni Tuan Najib pesan pada anda. To grow fast, you go alone. But to grow far, you must be team. Kena ada orang sekeliling kita yang bantu perjalanan program untuk kita capai lebih, untuk kita grow dalam bisnes. Setuju kan? Setuju. Setakat ni, daripada dua, berapa team Kizah ni? Okay, daripada dua, saya dan husband, saya lah Rashidah, husband saya lah Rashid. Sekarang ni, saya dah ada 10 team. Ada 10 orang dah? 10 orang. So, perlukan team. So, maksudnya anda faham. Untuk proses mula-mula mungkin yang bermula daripada rumah. Betul kan? Daripada rumah. Daripada rumah kan? Sheila daripada rumah kan? Daripada rumah. Sebelum ada butik ni apa semua kan?
Tidur atas stok okey kat rumah. So bermula daripada rumah, jangan risau. Semua student-student bersama dengan Tuan Najib ni bukan datang daripada orang yang dah ada dahgah, ada bisnes yang besar, ada tim yang ramai. Tak. Semua datang daripada rumah kan, based on apa yang ada saja kat tangan. Betul. Kan. Ha-ha. Mulakan satu kat situ. Kadang-kadang anak-anak pun jadi tim. Betul. Siapa ada benda yang sama, ada pengalaman yang sama, anak-anak tolong bakar kek, anak-anak tolong lipat baju, tolong anak-anak packing. Anak-anak tolong packing. Tolong packing. Tapi syok kan benda tu kan? Syok sebab actually dalam tak sedar tu kita tengah buat ada macam ada time together, ada bond. Nampak tak? Walaupun bisnes kan, kita ada masa masih lagi untuk keluarga kan. Cuma orang kata bila bisnes nak grow, kita kena cari ruang dan masa yang mana masa untuk bisnes dan masa untuk keluarga. Sebab once you decide untuk you grow business you, you sendiri kena decide apa schedule yang patut you buat. Ini jangan main-main tau. Bukan sembang nak juta-juta je kan. Kalau dah dapat juta, bela-bela kata pula, apa nak buat dengan sejuta ni, apa nak berjadi kan. Sebab tak pernah pun dapat. Tapi Sheila buktikan untuk capai 1 juta mustahil ke? Tak mustahil. Yang membezakannya adalah tindakan tu je. Okay. So Sheila, boleh tak Sheila nasihatkan pada diorang ni kan untuk kenapa perlu ada guru, kemudian apa tindakan yang perlu diorang buat untuk mungkin jadi macam Sheila atau lebih daripada Sheila? Silakan. Okay, actually semua orang boleh dapat lebih daripada apa yang saya buat. Okay, cuma kenapa perlu ada guru is macam saya cakap tadi, guru adalah macam penjaga kita lah, macam mak bapak kita. So any faulty yang kita buat, dia akan tolong adjust. And at the moment kita lack of ideas pun, kita boleh try sit down and tanya pendapat guru. So kita tak adalah macam kita lah buat decision, kita lah approve. So kita pun tak tahu benda tu betul ke tidak. Pada anda yang menonton sesi live ni kan, anda jangan tukar siaran ni tau atau tutup. Kita bukan berada dalam rancangan TV channel India yang berbahasa Inggeris, tak. Mungkin dah pelik, kenapa dia pakai baju sari tiba-tiba dia cakap orang putih. Tak. Sebab ini bila anda nak grow, inilah dia. Anda kena mahir benda-benda macam ni. Kena tahu teknologi, kena tahu bahasa. Sebab kita nak fahamkan kepada anda, bisnes bukan sekadar di dalam Malaysia ni saja. Kan? Sebab kita pun ada student yang daripada luar negara kan. Maksudnya macam daripada Brunei kan. Kemudian daripada Indonesia pun ada. So pergi, mula-mula memang kita bermula pada Malaysia. So untuk grow lagi besar, anda perlukan benda-benda ni. Jangan macam, alah tak payahlah, tak perlu kot. Ada mindset tu saja, jangan risau. Anda akan duduk kat tempat tu je. Stagnant sahaja. So Sheila, apa Sheila nak cakap dengan Tuan Najib dan Team Momentum kan? Apa yang dah jadi dengan Sheila ni, nak cakap apa dia orang ni? Okay, kepada Sifu, Najib dan seluruh Team Momentum, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah sabar dengan kerenah saya. Dengan saya ni memang seorang yang degil, kadang-kadang setuju. Bila Sifu cakap tu kita macam ya ke, tapi at the end of the day saya buat dan saya dapat result. Okay, terima kasih sangat-sangat sekali lagi sebab bersabar dengan saya. Okay. So pada anda yang menonton ni kan, kalau rasa benda ni perlu anda ulang, sila ulang. Atau anda sharekan di dalam wall profile anda. Sebab dia akan jadi kenangan bila mana anda tahu, oh kat sini aku bermula. Betul. Turning point. Turning point. Bila kata kan, dulu aku pun sama juga macam dia tu kan. Mana tahu satu ketika besok anda akan bersama-sama dengan Sheila untuk grow bisnes yang dalam bisnes yang sama, iaitu fashion kan. Untuk anda jadi satu orang businessman atau businesswoman, bukan sekadar berjaya, tapi seorang yang profesional yang akan tahu macam mana nak tackle dunia perniagaan global sekarang. Alright, so terima kasih kepada yang menonton. Anda yang menonton, yang klik button like, button love, yang komen dekat situ, yang join si program live kita ni, sesi live kita ni, dan tak lupa pada yang share. Saya suka orang share. Satu share, satu pahala. Sebab dia share, ramai orang akan tengok. Dan sebab dia share tu, ada orang yang tengok dan terinspirasi. Share je, tak susah. Alright, so terima kasih.
So minta maaf, andainya saya ada terkasar bahasa, ada apa-apa yang kata saya daripada saya dan Sheila yang menggurit perasaan anda, sentap bagus. Kalau sentap bagus, biar ada impact dalam hati untuk bertindak, untuk berjaya sama atau lebih daripada Sheila. Okey, jumpa lagi pada sesi live kita akan datang dan seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.